Terbawa kap sebuah mobil karena pengendara berusaha kabur dari razia penertiban pajak kendaraan di Jalan Kiai Wahid Hasyim, Goa, Sulawesi Selatan. Pengemudi mobil panik dan nekat menabrak polisi saat terjaring razia. Anggota polisi ini pun berusaha bertahan di kap mobil. Aksi ini terjadi saat polisi menggelar razia penertiban pajak kendaraan di Jalan Kiai Wahid Hasyim, Goa. Ya, anggotanya naik di atas mobil karena mungkin karena saya gas, tancap gas saya lari, mungkin polisinya naik di atas mobil. Jadi karena panik kau lakukan itu semua? Ya, panik karena ada orang teriak sama pukul mobil dari belakang. Pengemudi nyaris jadi bulan-bulanan warga lantaran aksinya sangat membahayakan dan mengakibatkan korban terseret sejauh 300 meter. Korban langsung melaporkan pengemudi ke Polres Goa. Setelah sementara dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Goa, yang mana korban secara resmi melaporkan hal tersebut di SPKT Polres Goa. Untuk alasan awal bahwa korban merasa panik sehingga mereka tidak terkontrol dan menginjak pedal gas dan kemudian mobil tersebut melaju. Korban menjalani perawatan medis karena luka memar. Sementara pelaku ditahan polisi beserta barang bukti minibus untuk proses hukum lebih lanjut.